Halo saudara-saudaraku sekalian, sahabat DHI dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua? Gimana tidurnya semalaman? Gimana tidur enak kan teman-teman? Ya, tidur yang berkualitas itu juga suatu anugerah teman-teman ya. Ada orang yang tidak bisa lagi menikmati tidur, ada yang sulit tidur. Kalau kita masih bisa tidur dengan nyenyak, itu suatu anugerah. Dan ketika kita bangun, itu adalah anugerah. Jangan lupa tetap bersyukur, teman-teman, untuk setiap anugerah yang ada yang kita terima dari Sang Pencipta. Nah, gimana teman-teman viewers? Apakah sudah olahraga hari ini? Sudah menyelesaikan misi? Apakah itu 500 langkah gratisan? 601.0 sampai ke 8.0. Kalau yang 8, yang 1000 langkah pasti income-nya ratusan juta kan. Tinggal lihat saja dari situ teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan bahas sedikit tentang apa itu SYW. Iya. SYW itu adalah suatu aplikasi kebugaran teman-teman ya. Suatu aplikasi kebugaran di mana kita berjalan kaki. Dalam perjalanan kita itu, kita menambang, sambil menambang, menambang koin, koin SYW. Jadi tinggal dibuka saja aplikasinya kalau Anda sudah join, atau yang masih bingung, Anda bisa melihat dulu tutorial-tutorial video saya. Lalu dibuka HP-nya, jalan kaki, dan otomatis di bulatan itu akan terisi penuh dengan warna-warna ungu. Dan selesai misi hari ini ya, di mana Anda berjalan tanggal berapa. Nah, jadi begitu cara untuk menambang di SYW teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di aplikasi ini ada beberapa level ya. Ada, kalau di teman-teman VTuber tahu kan bintang ya, kalau di SYW penambang ada beberapa level. Kalau di VTube kan bintang 1, 2, 3 ya, dari misi gratis dulu sampai ke bintang 6 ya. Nah, kalau di SYW dulu pakai level, level 1 waktu aplikasi pertama. Nah, sekarang pakai level penambang. Jadi penyewa gratis, kemudian penambang 1.0 dan sampai ke penambang 8.0. Semakin tinggi penambang yang Anda sewa, semakin besar pula koin yang Anda hasilkan ketika selesai berjalan kaki atau menambang. Jadi cara pertama untuk mendapatkan koin di SYW adalah menambang, menyewa penambang, kemudian berapa hasil yang kita dapatkan setiap kali menyelesaikan perjalanan kaki kita sambil kita olahraga ya, sehat ya, karena memang itu adalah motonya ya. Itu yang pertama, menambang. Lalu yang kedua adalah membagikan undangan kepada teman-teman Anda ya. Anda bisa masuk di menu tim, lalu ada nanti linknya di dalam itu, teman-teman pasti tahu sendirilah ya. Aplikasi ini gampang kok. Lalu share aja, di copy dulu baru di share ke grup-grup WhatsApp teman-teman semua, atau grup-grup Facebook, atau media sosial Anda lah. Nah itu ya. Jadi bisa dengan membagikan undangan, kita dapat koin SYW ya. Lalu yang ketiga adalah trading. Trading itu artinya jual beli ya, karena harga koin SYW itu adalah fluktuasi teman-teman, naik turun ya, tidak flat. Nah, sesuai pasar. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau trading, ada yang bertanya ke saya gimana cara tradingnya, simple sih sebenarnya. Anda bisa belajar di Google juga. Jadi waktu harga koin SYW turun, misalnya harganya 6.200, Anda beli. Ya kan? Ketika harganya naik 8.000,
Anda jual, itu namanya trading. Berarti kita beli waktu murah dan jual waktu mahal. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang selisih itu. Nah, jadi itu cara ketiga teman-teman untuk dapat koin di SCW. Dan koinnya gimana? Bisa dijual nggak? Ya bisa lah teman-temannya. Bisa dicairkan. Ya saya udah berkali-kali WD gitu. Dalam waktu singkat itu masuk. Memang kadang-kadang ada kendala, tetapi ya itu namanya sistem kan. Mungkin ada masalah di perbankan. Tapi sejauh ini masih nggak ada masalah. Nah, koinnya itu bernilai. Untuk komunitas kita, koin bernilai bisa ditukarkan dalam bentuk rupiah. Dan ingat, bukan cuma di Indonesia ya. Sekarang sudah masuk di India ya. Dan lebih trennya lagi, bisa digunakan bertransaksi untuk cryptocurrency lainnya teman-teman. Koin SCW ini keren kan? Keren. Jadi hebat ini aplikasi. Jadi sesuatu yang apa ya, sekarang permainan itu keren, canggih. Era 4.0 ini adalah era yang sangat canggih, di mana sebenarnya sesuatu yang tidak ada nilainya tetapi dibuat bernilai. Itulah sistem sekarang untuk mencari ceng. Iya, teman-temannya, kita harus pintar, kita harus mengikuti perkembangan. Nah, jadi teman-teman, itu cara caranya mendapatkan koin SCW. Dan kalau teman-teman ada HP-nya yang tidak mendukung, jangan kecil hati, minimal bisa jadi trading atau bisa digunakan untuk mengundang teman. Nanti ketika sudah punya HP baru bisa dibeli lalu digunakan untuk nambang lagi ya. Jadi semua ada caranya teman-teman. Jangan terburu-buru putus asa. Semua ada solusinya. Saya pribadi selalu memberikan solusi kepada teman-teman ya, karena bukan cuma berkor-kor dan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita harus selalu, saya mengatakan, menjadi solusi ya, solusi buat teman-teman kita untuk sama-sama tertolong ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses buat Anda semua. Salam.